Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dapur kita mani, pastinya tahu kan ini makanan apa? Ya betul, itu adalah salad buah. Nah kali ini kita akan mencoba membuat salad buah rumahan yang enak dan segar dan dressingnya nggak mudah cair. Simak baik-baik ya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama, aneka buah segar, kemudian susu cair, tepung maizena, gula pasir, garam, mayones, dan keju cheddar. Kita kupas buah dan iris-iris sesuai selera. Buah yang saya gunakan apel, melon, anggur, buah naga, dan sebagai garnisnya jeruk dan stroberi. Teman-teman bisa menambahkan buah lain sesuai selera. Garnis juga biasanya ada yang menggunakan kiwi. Setelah selesai mengupas dan mengiris-iris buah, simpan buah di dalam kulkas agar dingin. Selanjutnya, kita akan siapkan dressing. Tuangkan susu cair, tepung maizena, gula, garam, aduk rata. Kemudian nyalakan api dan rebus hingga mengental. Nah, setelah kental seperti ini, matikan api dan tunggu sampai hangat, baru tambahkan mayones dan aduk sampai rata. Tuangkan adonan dressing di atas bebuan yang sudah kita tata tadi. Tambahkan parutan keju, perasan lemon, kemudian garnish dengan jeruk dan strawberry. Alhamdulillah, siap dimasukkan kembali dalam freezer dan disajikan dingin. Demikian, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.